Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kulur Kota Vlog. Mohon maaf lama nggak update video tentang pedah motor ini sih. Aku tak minggir ya. Oke, jangan sampai lupa. Bagaimana keadaan kalian hari ini, dulur-dulur? Sehat kah? Kalau sehat, alhamdulillah. Aku pun yo sehat. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan apa saja part-part yang dipakai oleh sepeda saya ini, dan tentunya nanti akan saya sebutkan satu per satu. Tapi mohon maaf jika ada yang kurang lengkap ataupun gimana, nanti bisa kalian tanyakan di komen dulu ya. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah di bawah itu. Oke lur, jolali ya. Nah, oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jika kalian menyukai video ini tolong di like dulu ya. Nek oga ya wis bajar nih wae. CB saya ini belum lama jadi, mungkin satu bulanan ini, mungkin satu bulan ini atau enggak satu bulan setengah, enggak tahu lah, kurang lebih segitu. Nah, part-partnya itu kebanyakan ori, alhamdulillah ori, tapi belinya itu 3 tahun yang lalu, jadi harganya masih miring ya, alhamdulillah. Untuk orang seperti saya, belinya bukan di tahun sekarang bangunnya, walaupun jadinya ya suwe. Walah. Untuk yang pertama yang bisa kalian lihat itu skok, itu yang sana skok itu pakai punyanya Ninja, skok punya pakai punyanya Ninja. Terus velg ini dua, ini mas, ini mungkin kalian pernah lihat video unboxing saya pelek TDR itu. Nah, ini yang saya pakai, ini tromol depan itu pakai Yamaha Jam. Mungkin sekarang musimnya lagi SS2 kalau nggak salah, yang harganya itu 700.000 atau sekitar 800.000-an kalau nggak salah ya. Tapi saya tetap pakai yang Cem karena lebih murah. Lebih murah. Oke, selipor depan pakai Ninja R, bukan yang RR. Ini asli harganya yang RR itu lebih mahal. RR itu kalau nggak salah bisa sampai 250 kalau nggak salah. Kayaknya selipor depan tok, bro. 250. Edan. Ini 150 kalau nggak salah ini selipor depannya. Terus lampu itu pakai punyanya apa ini, enggak jelas, kurang tahu saya nih. Tapi ini belum fix pakai ini, jadi ganti lagi. Nah, untuk setir, banyak yang bertanya setir itu pakai apa. Setir itu pakai Yamaha Cem, yang ini setir pakai Yamaha Cem master rim itu pakai Mastering, pakai RCB yang sudah pernah saya review dulu. Hidrolis semua, kanan kiri pakai hidrolis. Terus handpadnya pakai punyanya Ninja, apa ini, kurang paham tipenya saya, pokoknya punyanya Ninja. Lalu oke, untuk bagian rangka ini harus CB tentunya. Yang bagian sini ini harus diperkuat, diberi manisan kayak gini, segitiga. Lalu pangkon mesin tidak saya ubah. Dulunya pengennya saya ubah, tapi untuk katanya bengkel, CB ku ciri khasnya ning pangkon mesin, Mas. Pangkon mesinnya diubah dadi tiger. Iku dadi ini kok CB maneh. Mulane ning ngono aku jadi mengikut saja. Dan walaupun untuk menurunkan mesinnya lebih sulit pakai yang pangkon mesin CB ini. Tinggi pakai punyanya Honda CB. Status asli tipenya kurang paham, bisa kalian cari sendiri karena saya kurang paham untuk tipe-tipe tangki CB. Kan ada banyak kan, ada yang ciri khasnya ini CBK1, CBK0, CB apalah itu, pokoknya banyak yang asli itu ciri-cirinya. Nah, lanjut lagi ke bagian mesin ini, blokop pakai punyanya Tiger. Terus
bagian blok saya modif seperti ini. Di papras untuk bagian kirinya, bagian rantai keteng dihilangkan semua. Lalu untuk suplai bahan bakar atau karbunya saya pakai karbu Tiger yang dulu saya pakai di Honda GL ku yang saya muda, yang modif CB itu saya pindah ke sini. Sedangkan yang GL Pro ku itu saya pakai, saya beri karbu Mega Pro itu. Nah, untuk bagian skok belakang saya pakai skok belakang saya pakai ini RCB ini ukuran rantai saya rantai nantinya pakai SS, walaupun ini sudah pakai triple S itu, sudah pakai triple S, jadi hanya perlu penyetelan ulang di rasio perbandingan gear itu, depan belakang harus diubah karena terlalu pendek nafasnya ini. Lalu selebor pakai CB 125 ori, walaupun yang belakang ini sudah dandanan atau perbaikan, sudah perbaiki. Nah, ini yang bikin bingung, ini regelnya ini. Ini pakai punya CB K5. Niatnya itu mau dipotong ataupun dibiarkan. Kalau dibiarkan modelnya wagu, enggak cocok dudukan ini loh, apa itu rating, yang rating ini loh, kok dilihat enggak cocok. Kalau dipotong eman-eman rasanya ini loh. Oke, supit pakai kebunannya KZ juga, tapi harus ditata ulang. Mungkin bagi kalian pemain CB mesti paham itu. Untuk booster ini modifan sendiri, dan ini belum fix juga, masih saya ubah. Inginnya sih pakai Sonic yang anyar, yang Honda Sonic itu, ataupun pakai CS1, tapi inginnya CS1 inginnya itu. Kenapa ini masih pakai punyanya GL Pro? Niatnya pengen pakai Scorpio, tapi belum ada lehernya yang cocok, masih bingung. Oh ya, lupa untuk pengapian yang ini, pengapiannya saya pakai Shogun Kebo, pengapian Shogun Kebo jadi DC, pakai aki ini, terus sedikit Shogun Kebo pengapiannya DC, klep sama noken juga masih standar, bandul naik 9.5 kalau enggak 8.5 ini. Stangnya pakai series, bloknya pakai Tiger, enggak ganjel. Itu naiknya berapa? Aku pernah saya ukur itu sekitar 9.9 atau 8.5. Itu yang pernah saya ukur. Nah, untuk jagang ya, ini jagang tengah ini pakai punyanya Scorpio. Terus jagang samping seperti yang dulu dipindah ke rangka, nyar ke rangka. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komen dulu ya. Insya Allah nanti saya balas. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan subscribe dulu ya. Sorry tak boleh baleni. Oke, bye. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kutek Vlog.